Wow, hebatnya wanita. Tapi apa yang wanita buat? Yang pertama, life raft. Pada awal 1880-an, apabila gelombang baru pendatang Eropah sedang berlayar ke Amerika Syarikat, seorang pencipta filiberian bernama Maria Beasley mereka bentuk rakit penyelamat yang telah pertingkatkan. Rakit Beasley mempunyai rel pengawal untuk membantu memastikan orang ramai berada di dalam semasa kecemasan apabila mereka terpaksa meninggalkan kapal. Yang kedua, katil lipat. Pada tahun 1885, seorang pencipta Chicago dan pemilik kedai perabot bernama Sarah Elizabeth Good menerima paten untuk katil kabinet beliau. Perabot baru itu ialah meja yang boleh lipat menjadi katil, membolehkan pengguna menjimat ruang kecil di sebuah apartmen. Ciptaan Good mendahului katil Murphy tarik turun pada abad ke-20 dan sofa tarik keluar. Yang ketiga, dishwasher. Josephine Garris Cochrane, salah seorang sosiali dikaya di Saltville, Illinois, apabila dia mendapat idea untuk mencipta dishwasher. Cochrane mengumpat orang gaji untuk melakukan kerja rumah di rumah agamnya, tetapi mula mencuci sendiri fine china yang apabila dia mendapati beberapa orang gaji telah mensumbingkan secara tidak sengaja. Cochrane mendapati pendedahan ringkasnya terhadap kerja rumah tidak menyenangkan dan memutus untuk membina mesin yang boleh mencuci pinggan sendiri. Hasilnya ialah dishwasher pertama yang berjaya secara komersial yang dipaten oleh Cochrane pada tahun 1886. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like social media Umar Today. Bye! Untuk mendapatkan berita-berita terkini luar dan dalam negara, boleh ke laman sosial Umar Today dan portal berita kami di www.umartoday.com.my.